Shalom Bapak Ibu, renungan pada kesempatan ini terambil di dalam Mazmur 119, 153 sampai 159. Bapak Ibu yang terkasih, pada bagian ini si pemazmur berseru kepada Tuhan dalam doa dan mengingatkan kita bahwa firman Tuhan menolong kita berdoa di dalam kehendak-Nya. Firman Tuhan dan doa tidak boleh dipisahkan. Jika dipisahkan, hidup kita tidak akan seimbang. Makin baik kita mengenal firman Tuhan, makin efektif kita akan berdoa. Makin efektif kita berdoa, makin baik kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan akan menjadi pelita dan melindungi kita dari jerat musuh. Oleh sebab itu, jika kita ingin lebih banyak terang, maka kita harus mentaati apa yang dikatakan firman-Nya. Ketika kita taat, maka lebih banyak terang akan diberikan. Tuhan Yesus memberkati.